Assalamualaikum everybody, welcome to Stardew Valley. Aku tahu game ni game dah lama, tetapi aku masih tak berani nak main. Bukan tak berani lah, macam aku tak tahu aku nak record ke tak, pasal aku dah banyak kali dah banyak gameplay aku tengok tentang game ni. Dan yeah, finally aku macam yeah, aku nak buat lah, mampus lah. So apa game Stardew Valley? Stardew Valley ni kita bayangkan macam Harvest Moon. Bukan bayangkan macam, dia memang Harvest Moon yang di revamp-kan lah. So kita main je lah. Aku akan cerita selepas ini, tapi kita akan ambil karakter. Aku akan jadi sebagai lelaki. Handsome juga lama ni. Tak macam handsome semacam handsome aku. Tak adalah. So nama kita bagikan dia. Usually kita kasih nama Lin, nama aku. Tapi hari ni aku nak guna nama lama aku, iaitu Inuyasha. Siapa yang tak tahu, oh salah, Inuyasha. Yang ni adalah nama original aku sebelum jadi Lin. So kita akan buat nama Farmin, F besar. Apa yang aku suka? Nasi. Okay, <good. laughs> itu benda yang aku suka. Okay, sebelum aku jadi Lin, aku dijadikan sebagai dipanggil sebagai Inuyasha lah. Tapi orang cakap, dan ada orang cakap aku nampak pelik sangat, nama aku susah sangat nak cakap. So aku tukar nama jadi sebagai Lin LP lah sekarang ni. Aku tak pakai headset, so hopefully speaker tak apa kuat sangat dan sampai masuk ke dalam ni. First episode aku akan buat apa tu? Oh, sorry. And for my very special grandson ni, kita punya atuk, dia bom nak mampu hari ni. I wanted to have this sealed envelope. So siapa yang tak pernah main Harvest Moon, senang cerita. Kita ada satu ladang daripada atuk kita, dan kita akan buat duit lah dengan benda tu. Okay, so listen closely. There comes a day when you feel crushed by the burden of life. Nak aku translate kan je? Tak apa, kau boleh baca tapi aku cerita sikit. Okay, so dalam cerita ni pun kita buat benda sama. Atuk kita dah mati, so kita kerja sekarang ni. Tapi yalah, macam reality dunia betul. Banyak benda masalah yang kita perlu tampung, dan banyak benda yang kita dah tak boleh nak harap lah. So sekarang ni kita akan berhenti kerja dan pergi balik ke kampung. Dan inilah kita ambil ladang atuk kita yang besar gila. Aku rasa macam 10 hektar. Dan kita cucuk tanam, kita buat duit macam tu. Okay. So ni kerja kita sekarang ni. Aku rasa korang pun tahu, pasal aku rasa AAA punya YouTuber dah buat. Sampaikan Let's Play pun dah buat. Brown Man pun dah buat. Banyak sangat apa tu orang dah main. So aku takkan buat lawak yang sama. Aku akan nak cakap je. Hopefully aku akan lebih buat ni macam Minecraft. Maksudnya aku akan banyak bercerita. Aku berpuasan dengan mati ke depan. Kita bercerita. And jadi buat macam vlog lah. Bukan vlog lah, just untuk experience, untuk bercakap sahaja. Game ni banyak farming sikit, tetapi aku rasa macam usually akulah, aku kalau game macam ni, aku usually macam tengok video sebelah kanan, sebelah kiri kita buat benda lain dah. Dear Inuyasha, if you're really this, aku nak cuba improvekan aku punya pronunciation. Dear Inuyasha, if you're reading this, you must be in dire need of change. For something to happen to me long ago, I lost sight of what mattered most in life. Real connection with other peoples and nature. So I dropped everything and moved into a place where I truly belong. I've enclosed to thee that the place, my pride and joy, Farmville Farm. Aku ada farm kat ujung aku. Farm. It's located in Stardew Valley on the southern coast. It's the perfect place to start your new life. This was my most precious gift of all, and now it's yours. I know you honor the family name, my boy. Good luck. Love, your dad, grandpa. P.S. If Louis is still alive, say hi to the old guys for me, would ya?
kirim salam untuk orang daripada orang yang dah mati. So ni lah Stardew Valley. Kita naik bus sampai ke sana. Kita dah pindah ke sana and hopefully aku dapat apa tu main dengan betul lah, pasal walaupun dah lebih 8 hingga 10 jam aku main game ni, aku bukannya expert, pasal usually game ni aku akan main League of Legends sambil tengok Stardew Valley sebelah kanan. So kalau ada apa-apa tips, please beritahu aku kat bawah, pasal aku aku nak tahu. Aku akan cuba record 2-3 episod. So 2-3 episod ni aku tak akan baca korang punya komen, pasal belum upload lagi. Tapi episod keempat aku akan terus baca and hopefully aku boleh apa tu dapat tips dari korang lah. Hello, you must be Inu Yashu. Oh, lama ni aku tak dengar nama tu. Orang panggil aku Inu Yashu, aku macam ah peliknya. Orang selalu panggil aku nama betul aku. I'm Robin, the local carpenter. Major Louis sent me here to fetch you and show you the way to your new house. He's there right now, tidying things up for you for your arrival. The farm right now over here. If you follow me. Okay. So ada setting yang aku kena tukar, pasal ada ada benda yang kita kena aku nak settingkan, pasal game ni walaupun dia tak perfect, tapi ada 2-3 yang aku macam nyemak sikit lah. This is Farmville Farm. Nama tu tak kena betul lah, pasal aku buat oh my god. Okay. Yeah. What's the matter? Sure, it's a bit outgrown, but there's some good soil underneath this mess. With a little dedication, you have it cleaned up in no time. And here we are, your new home. Aku teringin nak ada rumah macam ni sebenarnya. Ya, macam kampung aku, kat rumah aku kat Johor macam ni jugalah, tapi bukan dia sebuah kayu, dia macam bawah batu atas kayu. Aku suka sangat pattern rumah macam tu. Welcome, I'm Louis, mayor of Pelican Town. Okay. Nak baca pun tak kerti. You know, everyone been asking about you. Huh, gossip ke? It's not every day that someone move in. It's quite a big deal. Okay. So dalam game ni dia ada mission-mission tertentu. So macam aku cakap, dia lebih jalan cerita daripada bukan Farmville, apa dia nama dia? Harvest Moon. Harvest Moon dia kasih mission saja, tapi ni dia ada jalan cerita. So you are moving into your grandfather on cottage. It's a good house, very rustic. Okay, jom kita masuk dalam. Ada 2-3 cara untuk main game ni. Ada orang lebih fokuskan rumah tu khas untuk tidur. Ada orang yang buat rumah ni macam rumah. Maksudnya furnace, chest semua letak kat situ. Tengoklah aku buat macam ni. Rustic, that's one way to put it. Ya, aku tu rumah ni crusty but a little bit woo. Rude. Dia betul apa? Aku memang nampak rusty sikit, tapi aku suka apa. Don't listen to her, Inu Yashu. She's just trying to make you dissatisfied so that you buy one of her house upgrades. Aww, comelnya. Anyway, you must be tired from long journey. You should get some rest. Tomorrow you ought to explore the town a bit and introduce yourself to everyone. So yang ni mission pertama kita. Kita akan jumpa semua orang dekat bandar dan kita akan greet macam hi, saya orang baru sini. Jangan curi barang saya. The townspeople would appreciate that. So kita kena jumpa aku rasa dalam 20 orang, tapi usually kan kalau game-game macam ni kita akan jumpa 20 orang dalam masa setengah jam. Tapi aku rasa selepas aku tengok 2-3 gameplay, nak jumpa ke semua 20-20 orang ambil masa 2 jam. Ada yang sampai 3 jam pasal dia tak tahu macam nak jumpa orang tu. Ada orang kena jumpa pada masa yang tertentu. Wah, aku macam susah sikit lah. Tapi kita cuba lah tengok macam mana. Ah, almost. I forgot something. I almost forgot. Ha, tengok itu. Aku selalu cakap dalam otak, bukan apa yang aku baca. I almost forgot. If you have something to sell, just place it in the box here. I'll come by during the night to collect it. Pelik sikit tapi tak apa. Datang tengah malam. Well, good luck. Don't die. Okay, so maafkan aku check email sikit. Okay, first thing aku nak buat adalah bukan buka organize. Wait, desktop. Auto run, yep. Okay, so sekarang ni kita onkan auto run. Maksudnya kalau kita jalan, bukan jalan biasa, kita lari terus. Show
portray, show, always show the okay, always show hide location whatever. Graphic borderless full screen menu breaker lock toolbar. Okay, yang ni aku rasa aku nak zoom buttons, lighting, show transparency. Okay, reset control 34. Aku rasa semua dah okay, semua dah okay. Yeah. So sebelum ni benda ni ada kat atas tau. So tapi kalau aku jalan atas ke bawah, dia macam dia akan tukar-tukar. So aku macam menyemak sikit gitu. So okay. Cuba aku nak. Okay, bukan. Okay, right click. Maaf, aku masih rusty lagi. Tengok orang main dan komen adalah dua benda berbeza. You receive 15 punch nip seeds. Here's a little something to get you started. Okay, so kita sekarang macam kita main dalam Harvest Moon. So kita ada beberapa tools kat sini. Scythe untuk hilangkan semua benda-benda tu. Watering can lah. Kita punya pickaxe, kita punya hoe, dan kita punya axe. So semua benda ni kita akan guna, tapi dia tak ada durability. So itu satu benda yang senang lah. Kat atas ni kita ada, boleh tengok inventory, kita boleh tengok kita punya skill point kat mana. Kalau kita level up lah, bukan level up betul. So ni semua orang yang kita kena jumpa. Kita dah jumpa dua orang, Louis dengan Robin. Love meter ni satu benda yang aku suka. Kita boleh macam, bukan macam couple lah dengan orang tu. So aku nak cari seseorang yang comel sikit macam ni ke. Hopefully dia bukan 8 tahun. Kita ada map ni sebesar ini. Ada tempat-tempat yang kita tak jumpa lagi, macam atas ni, cookie donut atas ni, dan tempat mancing yang kita akan selalu pergi. Ada lah banyak lagi tempat nak kena pergi. Crafting untuk sekarang kita ada benda biasa sahaja, torch semua. Selain itu jadi macam itulah, macam Harvest Moon. So kita ada macam cakap banyak-banyak tempat, banyak-banyak benda kita boleh craft. Ada wooden fence, aku akan gunakan, entar tak guna lagi kot. Yang penting chest, kita perlukan 50 kayu. Yep, lain daripada Minecraft yang hanya gunakan 8 kayu. Kita ada tempat jalan, gravel path, adalah semua benda-benda kita perlukan. So collectibles, yang ni semua collectibles. Aku tak rasa aku akan collect semua pasal ada streamer yang lebih daripada 20 jam yang dia main, pun tak siap lagi. So kita akan terus keluar. Dan kita ada energy bar kat sini. Energy ni penting, pasal semua benda kita buat perlukan energy. Kalau kita penat sangat, nanti habislah kita. So aku nak cari kawasan yang kosong je. Aku rasa kat depan rumah ni aku akan buat dulu, pasal kita terus kena tanamkan parsnip ni. Pasal selain daripada Minecraft ataupun game-game yang lain, dia literally macam Harvest Moon, iaitu kau perlukan hari yang betul untuk untuk bagi dia orang tumbuh lah. Ada yang ambil masa 3 hari, ada yang ambil 4 hari, ada yang sampai sebulan kena tunggu. So better off kita terus fokus kepada benda-benda yang ambil masa lama dulu. So duit kita kau nampak sebagai G kat atas. Untuk sekarang 500, kita rasa macam banyak, tapi sebenarnya tak cukup. Aku nak terus fokus pada backpack sebenarnya, pasal backpack ni satu item yang penting untuk aku lah. So aku rasa ni cukup dulu. Aku nak tanam, macam aku cakap, aku nak tanam secepat mungkin. Kita ambil hoe. 1 2 3 4 5. 1 2 3. Okay. So clay, crafting menu, aku tak tahu lagi item apa yang aku boleh jual, apa yang aku tak perlu jual. Tapi untuk sekarang aku akan terus fokuskan lah. Wait, bukan kita kena ada ni ke? Baja ke awal-awal tak payah baja dulu? Aku pun tak ingat. So kita akan tanam semua. Oops, terlebih satu, tak apalah. Kita boleh upgrade tau kita punya punya apa ni, watering can ni. Tapi oh, mahal gila tu. Memang mahal sangat. So aku akan cuba juga. Pasal kalau yang dah upgrade tu, dia macam kau boleh
waterkan tiga benda serentak. So benda ni lain ni aku akan cuba fokuskan off camera, pasal game ni aku nak main santai-santai je, just aku nak update kat YouTube je. So kalau kau nampak kita dah siap separuh benda, tapi tengok kita punya energy dah berapa. Itu je satu benda yang aku macam sakitnya hati aku. Lagi-lagi awal-awal ni macam apa tu, banyak benda nak kena buat. Aku kena macam tak boleh lagi dia rumah sangat. Semua benda yang aku buat mesti kena ada tenaga. Kalau kau perasan ni 207 energy. And alhamdulillah nasib baik, kalau kita potong ke pokok, dia tak ambil 2 jam untuk potong. Okay, so set pun dah dapat. Good. Salah. So macam aku cakap, getting started, kita kena cultivate and harvest as parsnip. Kita tadi dah dapat parsnip tu kan, kita kena cultivate kan dia lah. Aku tak tengok berapa hari yang dia perlukan untuk cultivate dia. Okay, aku rasa ni dah cukup. Tenaga kita pun nak mampu dah. Introduction, kita dah jumpa dua orang. Aku nak terus pergi ke situ lah. Okay, campfire, wood torch, so semua masih tak perlu lagi. Kayu tak cukup 50. 50 kayu dia kena buat. Ini betul apa tu, realistic. So first thing first, kita akan cuba, boleh tak aku tukar map punya key? Map. Okay. Map set to X. Already used. Fuck. X digunakan sebagai apa? So F tak ada. G? Okay, G. Aku nak G. itu benda yang aku selalu buat sebenarnya setiap kali aku main game. Aku akan tukar kepada tempat yang lagi dekat. Sebab aku malas nak tekan jauh. Macam kalau ada, aku akan tekan semua button, lepas tu akan susun kembali untuk dekat dengan jari aku. So tenaga kita tinggal sikit je ni. Aku nak cuba dapat jumpa satu orang lepas tu aku nak balik rumah. Dan kita akan cuba lihat lah. So kat sini kita ada hospital. Kalau kita mati, tapi aku tak tahu game ni. Oops. Okay. So ni jadual kalender kita. Ada birthday orang. Ini cara kita untuk dapatkan perhatian diorang. Kalau contohnya birthday diorang 7 hari bulan, kau kasih hadiah kat dia. Kita akan tengok Louis ni suka apa segala kan. So mula dia macam tu. Oh, right click. Benda apa yang apa tu orang tu suka. So Abigail, ooh, comelnya. Oh, that's right, I heard someone was moving into this old farm. Suka hati aku lah. So kita boleh pergi sini. Pierre, hi Nesha, the new farmer. I'm Pierre, the owner of a local girl store. If you are looking for seeds, my shop is the place to go. I also buy produce from you for a good price. Okay, thank you. So whoop. Money. Ah, Major Louis told you are just arriving. I'm Melanie. Okay, good. Okay, so ni target aku yang pertama, iaitu untuk beli bag. Backpack, satu benda yang penting. Tapi harga dia RM2,000. So aku akan kumpul RM2,000. Itu benda first yang aku nak kumpul. Pasal kebanyakan aku tengok daripada YouTuber-YouTuber yang buat benda ni, dan streamer-streamer yang buat. Inventory diorang asyik penuh je. Tak kisahlah diorang mining atau memancing, tapi inventory diorang macam tu, sekejap je nak penuh. So benda ni aku nak fokus dulu. So macam aku cakap, kita nak jumpa 20 orang. Caroline, hello, you must be in your show. Aku macam suka dengan Caroline pula. Saya cuba pula. Wait, aku dah cakap dengan kau belum? Ya, aku belum cakap dengan kau. Hello Leia, hello, it's nice to meet you. Oh, banyak ni orang yang aku boleh pilih. Siapa yang aku nak fokuskan ni? So kita dah introduction. Kita cuba 7 orang. Sekarang 28. Kita boleh buka ke? Kau masuk dah tu siapa orang ke? Okay, so ni, this is the food stall. Ini kedai makan ke? Oh, kita boleh beli makanan. So sekarang ni makanan dia memang penting untuk energy. Tapi makanan ni semua mahal-mahal. Kau boleh masak lepas ni. Macam ni kau boleh beli resepi. Nak buat dia memang mahal. Tetapi aku rasa macam untuk awal-awal ni, lagi-lagi untuk bila kau nak mining ke apa, bagus untuk kau apa tu, bawa makanan untuk refill tenaga kau. Well, hello there, I'm Gus, chef and the owner of the Star Drop Saloon. Hi.
Ada orang yang aku boleh jumpa dalam ni. Pasal apa tu, otak aku, ada arcade. Wow, mana ni? Scarship skill. Sudah kan? Sekarang ni, sekarang pukul apa? Sekarang pukul 1. Boleh lah aku beli makanan. 75 je. Okay, so sekarang ni yang ni dia refill 13. Wah, mahal ya, woi. Oh, ada game. Ada game. Press space. Game apa ni? Game video game. Oh. Oh, okay. Game apa ni? Boleh aku dapat duit tak? Oh, okay. So, dalam forum tak ada cakap pasal game ni. So maksudnya ni bukan ada cara paling bagus untuk kumpul duit. Tapi, dan hopefully dia tak makan tenaga bila aku main game ni. So yes, semua mati. Best pula. Tak apa, kalau aku dapat 10 atau 20 aku untuk ganti balik apa tu soda can yang aku ambil tadi tu. Sam lah, aku kena bohong. Ooh, best. Best pula game ni. Tak apa-apa, kita guna sekejap. Tak ada masalah. Aku tahu aku ada item kat atas tapi aku tak nak guna dulu. Oh, tu duit. Nice, kita dapat 1 sen. Nope, tak boleh. Tak ada bila aku nak ambil 1 sen. Dia macam apa tu, point and shoot. Macam dual stick shooter ataupun orang panggil. Maksudnya sebelah kanan kita buat untuk berjalan, sebelah kiri kita buat untuk tembak. Aku sebenarnya suka aku suka apa tu dual stick shooter. Macam sebelum ni ada satu game baru je keluar, aku rasa dalam 2-3 hari lepas. Dungeon benda tu, Gungeon dia nama dia tu. So aku memang teringin nak main. Aku tengah tunggu crack ya. Hopefully dia keluar dengan cepat. Hopefully dia keluar dengan cepat dan aku dapat main secepat mungkin. Pasal game tu nampak seronok sangat. Dia macam gabungan antara Zelda dengan Binding of Isaac. Mampus lah. Aku nak tengok berapa gold aku dapat. Come on lah, cepat lah. Aku nak keluar ni. Mati. So negative one. Okay, quit. So aku dapat $5 tak? Tak pasal aku dapat $5 ke tak. Dah penuh. Ini yang aku maksudkan. Inventory cepat gila penuh. Lagi-lagi awal-awal ni aku perlukan backpack. Aku perlukan sangat backpack untuk dapatkan ni. So sekarang dah pukul 2 petang. Hai cik. Why hello and welcome to little community there. You can call me Craftma if you want to. Ada cookies tak yang kau boleh kasih aku? What's up? Jadi you aren't exactly how I imagine, but it's okay. I'm JD. Hi. Aku just start kali je. Dia boleh ni. My husband. Dah ada suami. Apa salah ni kalau kau ada orang kedua? Okay, aku rasa cukup sampai aku pun nak tutup episod dah ada orang lain. Aku rasa cukup lah untuk kali ni. Aku akan cuba main lagi. Kita akan cuba sambungkan lagi game ni. Dan aku rasa korang akan suka game ni. Pasal aku suka gila. Tak apa, kau lelaki aku malas nak dengar kau cakap. So I will see you guys again in the next episode. Kita akan cuba clearkan sikit semua barang-barang. Aku nak kumpulkan lagi 18 ataupun 16 wood untuk kita dapatkan chest pertama kita. Aku rasa yang ni boleh kasih banyak ni. The axe is strong enough to storm. Well, again, I will see you guys again in the next episode. Assalamualaikum.